Oke, nomor 4 yang mau dinilai apa? Ya. Kalau dia ada keturunan dari apa? Pelaku tahun kejadian tahun 65-66. Ya, itu berarti gagal. Apa? Bentuknya apa itu? Dasar hukumnya apa? Izin TAP MPRS nomor 25. Oke, sebutkan. Apa yang dilarang oleh TAP MPRS? Siap. Yang dilarang dalam TAP MPRS nomor 25, satu, komunisme, ajaran komunisme, organisasi komunis, maupun organisasi underbow dari komunis. Tahun 65. Yakin ini? Siap, yakin. Cari, buka internet sekarang. Siap. Yang lain saya kasih tahu nih. TAP MPRS nomor 2566. Satu, menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang. Tidak ada kata-kata underbow segala macam. Menyatakan komunisme, leninisme, marxisme sebagai ajaran terlarang. Itu isinya. Ini adalah dasar hukum. Ini legal ini. Tapi tadi yang dilarang itu PKI. Oke, satu. Kedua adalah ajaran komunisme, marxisme, leninisme. Itu yang tertulis. Keturunan ini melanggar TAP MPR. Apa? Dasar hukum apa yang dilanggar sama dia? Siap, tidak ada. Jadi jangan kita mengada-ada. Saya orang yang patuh peraturan perundangan. Ingat ini. Kalau kita melarang, pastikan kita punya dasar hukum. Zaman saya tidak ada lagi keturunan dari apa? Tidak. Karena apa? Saya menggunakan dasar hukum. Oke? Okay? Hilang. Nomor 4.